semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat keong untuk membasmi keong sawah, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Advansia Indotani. Kebutuhan produksi padi sebagai bahan makanan pokok menjadi perhatian tersendiri, dikarenakan kebutuhannya naik dari tahun ke tahun. Sedangkan produksi padi sendiri dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami kecenderungan penurunan, menurut Nur Laili tahun 2011. Usaha budidaya padi memiliki beberapa faktor pembatas yang menyebabkan tingkat produksi padi mengalami penurunan. Salah satunya adalah adanya gangguan dan organisme pengganggu tanaman, disingkat OPT. Organisme pengganggu tanaman yang ada dan menyerang padi, salah satunya yaitu moluska atau keong emas, menurut Jojo Sumarto 2008. Hama keong. Hama yang termasuk jenis moluska di antaranya adalah hama keong mas. Keong mas menyerang pada areal persawahan yang utamanya yang beririgasi dan selalu terairi. Keong mas menyerang pada bagian anakan tanaman padi yang dapat menyebabkan berkurangnya anakan produktif, sehingga berdampak pada produksi dari tanaman padi, menurut Handayani tahun 2013. Keong mas merupakan salah satu masalah utama dalam budidaya tanaman padi. Keong mas memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang sama dengan keong sawah. Cangkang berbentuk bulat mengerut, berwarna kuning keemasan dengan berdiameter dari 1,2 sampai dengan 1,9 cm dengan tinggi dari 2,2 sampai dengan 3,6 cm dan berat 4,2 sampai dengan 15,8 gram. Keong mas berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Seekor keong mas betina mampu bertelur sampai dengan 500 butir dalam seminggu dengan masa perkembangbiakannya selama 3 sampai dengan 4 tahun. Keong mas bertelur pada pagi dan sore hari. Telur akan menetas dalam waktu 7 sampai dengan 14 hari atau 2 minggu, dan pada hari ke-60 atau umur 2 bulan, keong mas telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Untuk itu, para petani harus bisa ataupun mampu dalam proses pengendalian hama keong mas ini karena daya adaptasi dan perkembangbiakannya yang begitu cepat. Fentin asetat. Fentin asetat merupakan senyawa organotin yang banyak digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi moluskusida pertanian. Penggunaan senyawa ini akan meninggalkan residu atau sisa dalam lingkungan abiotik dan biotik. Fentin asetat bersifat mudah larut lemak atau lipofilik, sehingga dapat terserap atau terakumulasi di dalam tubuh organisme dan dapat mengganggu fisiologi biota budidaya. Senyawa ini diketahui mampu menurunkan laju pengambilan makanan, laju pertumbuhan tingkat kelangsungan hidup, dan menghambat sekresi hormon insulin. Aplikasi moluskusida dengan taraf konsentrasi yang tepat mampu menekan populasi hama keong mas, di mana hasil tersebut didapatkan saat waktu pengamatan 48 jam setelah aplikasi. Moluskusida dengan kemampuan penekanan dan pengendalian pada rentang waktu tersebut memiliki cara kerja aktif dan kuat aktivitasnya. Mortalitas atau tingkat kematian keong mas sendiri dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi. Waktu kematian rata-ratanya setelah 24 jam aplikasi. Aplikasi moluskusida dengan konsentrasi rendah juga akan memicu hama sasaran untuk melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Upaya yang dilakukan yaitu berupa keong mas ini mencoba berusaha melarikan diri
dengan menghindari genangan air yang telah kena semprot produk moluskusida, di mana mekanisme untuk berlindung dan menghindari dari terpapar toksik atau racun bagi golongan moluska, yaitu berupa menarik diri ke dalam cangkangnya maupun dengan bergerak menghindari genangan air pada area pertanaman. Toksik atau racun keong yang terlalu rendah akibat konsentrasi yang terlalu rendah pula tidak akan menyebabkan sistem metabolisme keong mas terganggu. Menurut Ali, di tahun 2011, konsentrasi yang terlalu rendah hanya akan menimbulkan sensitivitas pada tubuh keong mas dan menyebabkan keong mas akan melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Produk Abojo 60WP merupakan moluskusida racun kontak berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air berwarna putih untuk mengendalikan hama siput murbei pada pertanaman padi sawah dengan nomor pendaftaran yaitu RI 01 05 01 20 13 47 40. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah Flintin Asetat sebesar 60%. Cara penggunaan produk Abojo 60WP. Yang pertama, larutkan produk moluskusida ini pada ember yang berisi air sesuai dengan kapasitas pompa semprot atau tangki sprayer. Yang kedua, aduk moluskusida ini secara merata. Yang ketiga, tuangkan larutan moluskusida ini ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Yang keempat, lakukan pencampuran atau kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan moluskusida tersebut terhadap lahan atau tanaman sasaran. Dan yang keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk Abojo 60WP. Caranya yaitu penyemprotan volume tinggi pada permukaan lahan atau tanaman sasaran pada saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang batas pengendalian atau disesuaikan dengan rekomendasi setempat. Dengan waktu aplikasi, yaitu aplikasi dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Apabila belum jelas, dapat menghubungi petugas pertanian yang berwenang. Tingkat keefektifan produk ini adalah sebesar 80% dengan hama sasaran, hama siput murbei atau keong sawah, dosis 1,2 sampai dengan 2 gram per liter dengan volume semprot 375 sampai dengan 500 gram per hektar. Penggunaan pestisida kimia sintetis merupakan masalah yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama terhadap dampak residu pada lingkungan, kesehatan manusia, dan terhadap makhluk hidup lainnya serta satwa-satwa liar. Untuk itu, pemakaian pestisida kimia sintesis ini harus memperhatikan prinsip 6T dalam pestisida dan dampak pengaruhnya bagi lingkungan sekitar. Mari tetap menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik sampai ke anak cucu. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.